itu samping rumahku kayak. Iya, dia dicat dhewe ya. Ndi. Ya. Tahu iki lho, Mbak. Mas. Apa nih, Mas? Iki aku lagi entuk. Konggone kondi kan? Daerah gunung ya. Kuningnya ngapa, Mas? Kuning ya, apa-apa sih, wani sih nambah sih. Ini kan segera aku ada pandangan aku. Aduh, jalur silakan, Mas. Yo enggak, yo canggu. Standar lah. Canggu wacana tok. Soalnya tetap aku ngas ya. Aku tetap tak lempar. Aku gunakan demi terus sih. Padahal untuk Mas, oh, 200, 300 menurut tak paling itu mak. Neng gunain tonggo, katon gunakan di motor menurut tak kasar nih. Ah, mbak ya. Berarti mesinnya sudah sehat, Mas, ya? Jenengan tadi jurunnya, ya? Ini tak pengaruh ke kantor di kafe gue sih. Standar lah ini. Roll-roll itu standar. Ya minusnya bodoh tak ini. Agak sehat deh. Full saya. Ono bodi Mas, dengan pandangan, Mas? Enten. Jalur berapa, Mas? Belum kenal, cuma kan ya... Pas mulai itu kan dulu, lah. Lah iku bodi asline ndek ne apa? Ya asline dhewe gawane motor e, cuma dhewe pengen nek katok padang anyar diajari meneh aku. Lho motor e apa warna kuning, Mas? Kuning. Lah motor e tak nggon aku tak ganti sing luwih anyar, tak gasek ku. Ora ah, wis jarah kok patek anyari bae. Dhewe malah mutasinan, Pak. Oh. Dhewe mutasinan saka Jakarta. Lah jenenge kok pinggiran kono, Mas, saiki? Penting kok sembatan. Ora. Lah sing isi sapa, Mas, kono? Niku dikontrak tiyang niku. Tiyang stok boncol. Tapi bengkel juga ban, kayak ya. Oh, ban apa bener. Buka pir, Mas. Mas aja kalian masak ini. Mas Faiz. Apa nih? Oh. Biru laut api lah, Mas. Joki ya api sih. Mending api iki joki. Cangi belengko. Iki udah ditarik metune iki. Kayak biar diongkek deh, Mas. Saiki ngene, Mas, kondisi ekonomi kuwi wong ngedol larang, tapi ra mesti tuku, Mas. Di masyarakat lho. Tarulah kita adol beras, ngedol larang, Mas, tapi ra mesti tuku. Akhire apa pedagang ngejerit, Mas. Soalnya kenapa ngomongin aku selalu ngelah pangan dadi pasar kae sih, melas kae sih. Apa didol murah ndek niku lakane larang, di mana didol larang ra ono sing tuku. Wong saiki kan duit 100 kan mending jajan, Mas. Iya. Ha, sih. Aku juga ngerasain kayak gitu sih, soalnya aku abang ngono pandangan mati kok wajib wis istimewane pol. Iki jenengan hukum buka kego soalnya yo. Bisa bingung kok. Aku sih aslinya cuma kalau betul deh, aku tak tahu nanti. Yo istilahnya memanfaatkan iki sih, Mas, itulah iki tok.
Nomor rangka nomor mesin tembus STNK kuning. Kalau lekor. Jenengan nak golek ning kene Mas. Maksude daerah sini ya. Ora usah menentu sing kuning, Mas. Semel enggak apa-apa. Sing penting di bawah 3. Semel ora apa-apa. Heeh, di bawah 3. Kayaknya aku ono semel. Kondisi kudu mulus api, Mas. Bodi api mesinnya kurang api wingi. Mung njaluk bayar 27 semel 2000. Insyaallah, Mas. Semuanya bisa entok, Mas. Oh, tak gebrak-gebrak tak nyandang arep bakul menyang wah di bawangan wah. Malah tangkeke putih tapi Pak. Enggak apa-apa. Nah, sing penting ini lho Mas. Jenengan kuwi tujuannya bukan karena untuk kolasi, tapi untuk dol menang. Jual iya. Jual lagi. Kuwi nek arep untuk jenengan di bawah ngono, jenengan buat telu loro iki iso Mas. Alasannya apa jenengan posingan? Mau ngantar sekolah wis cukup iku to. Ora perlu pajak Mas. Lah aku gedhe gandhe miyo ping 6 wis Mas. Badan gula aku, gula kok enak ini ngedol ya. Misal untuk 200 tak cukup. Sebenarnya aku untuk montong meneh, ganti meneh, ngono kae. Istilah, ya bukan istilah sombong apa orang Mas, tapi kan kerasa no sensasi ini montong ganti kaya apa sih, ngono lo. Wingi nanti dibakani wong ngono sapa untuk berapa? 300, 300 tok untuk itu Mas. Bahkan ono sing rugi ono Mas. Cuma aku untuk ganti motor. Arek balik tek kene motor liyane. Heeh. Lah nek jenengan go cekelan Mas, misal ono montong yang mulus, di bawah telung juta cekle Mas, langsung sikat aja juga sok iso. Aku ngrasakne pasare iki kalian ini lho Mas. Matic sing murah dino iki nang Suzuki kan ya mahal Mas. Nggih. Kan gitu lho. Nggih. Paling di wong ape bodoh iki Mas butuh motor. Aku nak nangkep pasar ya gitu ya wong butuh motor. Khususnya wong wedok. Lah wong lanang wis duwe motor mesti wong wedok njaluk motor tuh ono motor elek-elek tuh kono. Danane mesti diantar kampung. Wong wong kan soalnya biasanya ini Mas wong lanang wis duwe mobil, bojone ape lunga ngantar sekolah kan dia motor tukono motor elek-elekan. Mereka tetap beranggapan Mio itu motor murah Mas. Jenengan tembak papat ya tetep anggapan. Tahu spin, nah spin kan kanker mesin aja jenengan. Wong kok spin. Spin. Enggak apa-apa, wong aku mung delok tok kayak setidaknya aku tahu sih. Iya. Enggak ya, Pak. Heeh. Polo, Pak. Polo tetep, Pak. Iya. Ya wajar sih. Cuman aku dewe nek aku pribadi gak wani, Mas. Iku jenenge nego gak, Mas? Ya nego lah. Kasarin, wong nego kan bebas lah. Mun ono Mas ya. Maksudnya kalau memang ada yang berani. Cuma kalau di sini ya tak dudono pancen. Panane. Sok-sok kan oleh panel guys, tak tembung. Nah, mesin sehat, mesin saya kita Mas ya. Pasir berjalan Mas? Pasir jalan. Puyuk. Kayak begini 20 loh Mas. Ini begini 20 berarti diundur menel 5 tahun kayak ngulih 15 pasti. Oh iya. Ini motor tertib mau naik pajak. Tertib. Cuman dong kok tok gitu Mas ya. Rata tambah ini second motor. Lagi malah. Ini kan mau naik ya. Bule gue mau sing nembak PCX. Kan di PCX gue. Nah, gitu. Ayo gila Mas, iki boy iki kenapa sih Mas? Ini loh. Mesti kual. Nah, ini. Ayo. Iku mio biru iki sing mau kuning ijo iki sami, Pak. Kual kok jenenge iku. Apane ya aku ning iso. Iku mau mio ijo iku tek biru apa ana be. Ora kulan coy langsung kual. Podho kan. Sering ngono panjen. Iki cuma gua ini podo aja iki sami iki nah iki kan kita nampak nang tinggal acara anak nyeruduk dia oh kita ini ngomong aja dia bisa ngomong aja walu Mas ya nego gak Mas nego jangan aja main lompang mbak bisa gimana ya kena anak yang gelem soalnya biasanya kan aku kan jaringanku lah luas gitu loh Mas. Sawah ora jiko opo-opo ta aku mung njaluk video netok seneng kok. Tapi pancen langka Mas. Aku duwe tanggaku Mas. Sesi tanggaku. Kiri omahku perumahan. 2018 Mas Halim dibayari Mas dibayari sing biyen aku tuku aku beli Mas. Plek ngene iki Mas, lengkap kabeh tapi ben koyoke ning gone aki, kadang ngogokan kae sih Mas. Aki ning gone sepul wis masalahe ning kuwi to.
di tuku wong dipakani mobil kaya lho mas, di gudak wong ditututi wong sampai omae. Nah kok gelem tuku ya bayaran sing sak tuku kumbien delala tukune mbien bekas mas 1.500.000. Lah aku batinku wis tak cedaki 3000 mas dino kuwi tak cedaki 3000 kuatmu deh malah dipakani wong Semarang. Kalau kayak gimana aku dulu itu apa ini kita kalau masih ya mungkin.